Oke teman-teman, di sini saya baru saja nyelesain editing untuk review MIUI 12.5.5. Ternyata sudah ada update lagi untuk Redmi Note 10S ini teman-teman, yaitu di MIUI 12.5.6. Nah oke, kita lihat di sini ya, ke tentang telepon, kemudian ke sini, dan ini dia ya, MIUI 12.5.6. Oke, nah ini untuk Redmi Note 10S seperti itu teman-teman. Nah ini saya baru juga selesai ya untuk video review MIUI 12.5.5. Ternyata ada lagi nih ya update di MIUI 12.5.6. Oke, pastinya di sini teman-teman pantengin terus channel ini, nanti kita juga akan review ya. Oke, dan ini sekedar tambahan ya buat teman-teman, kalau update di MIUI 12.5.6 ini di Redmi Note 10S ternyata itu adalah MIUI 12.5 Enhanced teman-teman. Nah ini kita coba lihat di sini, kemudian biasa ke tentang telepon. Nah ini saya sudah install ya, ini roomnya room Indonesia teman-teman, resmi Indonesia, bukan global, bukan Mi, bukan EEA ya, ini global Indonesia maksudnya, jadi room Indonesia, resmi Indonesia. Dan teman-teman bisa lihat di sini adalah MIUI 12.5 Enhanced teman-teman. Nah, pastikan teman-teman subscribe biar tidak ketinggalan informasi nanti ketika saya coba review tentang MIUI 12.5 Enhanced ini. Mantap nih.